Halo Sobat BTK Channel, berikut ini adalah untuk hasil India Open 2024 hari ini di day ke-1 atau di babak 32 besar yang sudah selesai dikelar hari ini 16 Januari 2024. Berikut hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil India Open 2024 hari ini di day ke-1. Hasil pertandingan sektor ganda campuran Malaysia, Kosson Huat Lai Seven Jimmy, lolos ke babak 16 besar setelah kalahkan ganda campuran Prancis, Tom Kitzel Delpin Deru, lewat pertandingan 2 game 21-12 dan 21-15. Tunggal putri Singapura, Yeo Jiamin, berhasil menang atas tunggal putri Cina Taipei, Wen Jisu, lewat pertandingan 3 game 21-18, 12-21 dan 21-13. Tunggal putra Jepang, Toki Watanabe, berhasil kalahkan tunggal putra Cina Taipei, Xia Houli, lewat pertandingan 3 game 13-21, 21-19 dan 21-12. Kita lanjutkan untuk hasil India Open 2024 hari ini di day ke-1. Hasil sektor tunggal putri. Tunggal putri Thailand, Pon Pawe Cho Chuwong, sukses kalahkan tunggal putri dari Vietnam, Nguyen Thuy Linh, lewat pertandingan 2 game 21-19 dan 21-12. Sektor tunggal putra, tunggal putra Cina Taipei Su Liang berhasil kalahkan tunggal putra Prancis Christophe Pauw, lewat pertandingan 3 game 23-21 dan 21-18. Kemudian sektor tunggal putra lainnya, yaitu wakil tuan rumah India Pranoy, berhasil kalahkan tunggal putra Cina Taipei Chao Tiansen, lewat pertandingan 2 game 21-6 dan 21-19. Hasil untuk wakil Indonesia yang bertanding hari ini, di mana satu wakil Indonesia yaitu Gregoria Mariska Tunjung yang menempati unggulan ke-7 sukses amankan tiket ke babak 16 besar setelah kalahkan tunggal putri Cina Taipei Sung Soyun, lewat pertandingan 2 game 21-10 dan 21-15. Selamat untuk Jersey lolos ke babak 16 besar. Berlanjut untuk jadwal pertandingan selanjutnya wakil Indonesia di day ke-1, di mana masih ada 3 wakil Indonesia yang akan bertanding hari ini day ke-1, yaitu sektor ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ganda putra Cina Taipei Man Wei Chong Kai Wun Ti sekitar jam 4:30 sore di lapangan 2. Pertandingan berikutnya wakil Indonesia juga ada sektor ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin akan menghadapi ganda putra Denmark Rasmus Kjær Fredrik Sogard sekitar jam 6:30 malam di lapangan 2. Dan yang terakhir ada sektor ganda campuran, yaitu Dejan Ferdinandsyah Gloria Emanuele Wijaya akan bertemu ganda campuran Cina unggulan ke-4 Feng Yang Zi Huang Chongping sekitar jam 7:30 malam head to head 2-1 juga di lapangan 2. Oke teman-teman, itulah untuk hasil India Open 2024 hari ini di day ke-1. Kira-kira mampukah 3 wakil Indonesia meraih kemenangan dan lolos ke babak 16 besar? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe saluran BTK Channel. Matur nuwun.